Masih Mahabuna sasalat COVID-19, Polresta Bandung tetap ngajaga pengamanan protokol kesehatan secara rekep kanu daratang. Lianti masyarakat, anggota kepolisian anu asup ka Polresta Bandung ge, dilepas tina pamariksaan protokol kesehatan. Kepolisian Resort Kota Bandung masih ngelarapkeun pengamanan protokol kesehatan anu kekep ka sabanu datang ka Mako Polresta Bandung. Pemeriksaan protokol kesehatan secara kekep dilakonan lianti ka masyarakat oge ka anggota kepolisian anu bakal mancen di Mapolresta Bandung. Kapolresta Bandung Kombespol Hendra Kurniawan andeskeun ngajaga protokol kesehatan dilakonan saprak awal usum pandemi. Lianti mariksa suhu awak saban warga nu datang kitu deui anggota polisi diwajibkeun make masker turta kukumbah leungeun sameme asup ka lingkungan Mapolresta. Ya, jadi protokol kesehatan tetap dilakukan. Sebagaimana kita lihat di sini ada pengecek suhu. Jadi secara elektronis tidak usah pakai ini. Kemudian sudah disiapkan juga tempat cuci tangan untuk membersihkan ini. Dan wajib ke sini wajib menggunakan masker. Ya. Sudah gitu aja. Sisi-sisi tetap berjalan, kemudian operasi lodaya juga, jebra lodaya juga tetap berjalan. Tujuannya agar semua mematuhi aturan dan juga mengantisipasi corona kita ini. Lianti ngelarapkan pengamanan protokol kesehatan di Mapolresta Bandung, petugas kepolisian secara aktif ngelakonan operasi justisi protokol kesehatan, serta ngabagikan masker pikeun ngaronjatkan kasadar masyarakat karena program 3M, makai masker, mencuci tangan, turta menghindari kerumunan. Yohana Kurniawan, Bandung TV.